ketemu lagi di channel YouTube Kak Desi. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Nah teman-teman, sebelum kita mulai, tolong di like, komen, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar aku tambah semangat bikin video untuk kalian. Nah tanpa berlama-lama, yuk langsung aja ya. Wow, dunia toka-boka emang seru nih teman-teman. Nah kali ini aku mau story time nih teman-teman. Gimana? Mau nggak story time? Nah, langsung aja ya teman-teman ya. Nek, gimana? Jadi kita perginya. Ya, sebentar ya Haruka. Nenek siap-siap dulu barang-barang yang mau kita bawa untuk pulang ke kampung. Harus dicek dulu, jangan sampai nanti ketinggalan. Wah, iya ya Nek. Aku jadi nggak sabar nih, pengen cepat-cepat sampai di kampung. Aku mau... ini liburan, mau asik-asik, mau main-main. Wah iya ya Haruka, udah lama ya kamu tidak pulang. Nah karena mamamu selalu sibuk sih masalahnya, jadi gak sempat-sempat pulang kampungnya ya kan. Dah nenek ke atas dulu ya, mau ngecek barang yang lain. Ya Nek. Kok aku jadi bosen ya. Nenek sih kok lama banget. Wah ini sih udah kelamaan neneknya, ngecek barang apaan lagi sih. Ih kan aku jadi bosen ini. Aduh tuh pecahkan semuanya. Bosen banget. Kok neneknya lama ya. Main apa lagi ya. Bener-bener bosen. Panggil aja deh neneknya kok lama. Nek. Nek, kok lama bener sih Nek? Aku kan udah bosan. Gimana sih Nek? Kok lama bener ngecek-ngeceknya? Apa sih yang dicek? Udah yuk kita pergi aja nih. Aku udah gak sabar nih Nek. Nek. Mana sih Nek? Nek. Aduh Haruka, sabar kenapa? Sudah selesai ya Nek ya. Ya sudah semuanya. Ayo sekarang kita pergi. Nah gitu dong Nek. Ayo kita pergi Nek. Ya udah gak sabar lagi ya. Ya Nek yuk kita pergi. Ayo. Nah Haruka, kita sudah sampai di bandara. Wah iya Nek. Wow bandaranya bagus ya. Iya ya, Haruka senang ya. Ya Nek, masalahnya aku sudah lama sekali nggak terbang nih. Oke Haruka, kamu tunggu di situ dulu ya. Nenek mau pergi lapor dulu. Oke. Wah. Halo. Halo Ibu, silakan lapor. Baik ya. Baik. Saya atas nama Haruka dan Minikoto. Baik. Nyonya Minikoto dan Nona Haruka. Ya Pak, terima kasih banyak. Apakah ada barang yang mau dimasukin ke bagasi? Silakan bawa ke sini. Oh ya, sebentar ya Pak ya. Baik. Ayo Haruka. Ya Nek, kemana kita Nek? Sini. Nah, ditimbang dulu ya Dek barangnya ya. Baiklah. Oke. Wah, kamu senang sekali sepertinya Haruka ya. Iya Nek. Wah, ya sudah. Baik Bu, silakan barangnya ditaruh di sana ya. Oh iya baik. Haruka aja bisa Nek. Baiklah Haruka, silakan. Ya taruh di sana ya, hati-hati. Oh gini ya. Oke. Nah barangnya sudah nih Nek. Mana kita? Kita kesini nih. Ya. Oh iya harus ini nih. Gunting-gunting gak boleh masuk kesini. Ya kan gak boleh dibawa. Ayo sini Haruka. Baiklah, nah sekarang masuk ke sini ya satu-satu. Oke. Sudah, ya. Baiklah, ayo Haruka. Iya Nek. Oh ya, geser sedikit. Baik. Baiklah, ya. Mari Pak. Mari silakan masuk. Tiketnya ada Bu. Iya, sudah. Sudah lapor tadi. Baiklah, silakan masuk. Oke. Nah, kita tunggu di sini dulu Haruka. Sambil menunggu pesawatnya. Oh iya Nek, boleh duduk sini ya? Iya boleh. Nek, kira-kira lama nggak Nek?
Kok aku udah nggak sabar lagi ya? Sabar Haruka, kamu selalu nggak sabar. Tadi nenek di rumah juga ngecek-ngecek barang, nggak sabar kamu. Iya, Nek. Perhatian-perhatian untuk para penumpang jurusan Seoul, dipersilakan naik pesawat melalui pintu 6. Nah, itu Haruka. Apa, Nek? Apakah kita sudah mau berangkat? Iya, benar Haruka. Hore, akhirnya aku berangkat juga. Ya. Ayo, ya, sini. Nanti kita ketinggalan pesawat. Mari, Bu, silahkan masuk. Wah, iya asik. Cari tempat duduk kita ada di sini. Baiklah. Benar-benar bagus ini. Baik, silakan pasang sabuk pengamannya ya. Pesawat kita udah mau berangkat sebentar lagi. Wah, baik. Ayo Haruka. Iya, Nek. Wah. Ayo, kita berangkat juga. Sudah mau naik pesawat ini. Iya. Ayo. Wah. Apakah sudah semua sudah siap? Ya, Pak. Silahkan. Kita tinggal. Saya sudah. Semua penumpang sudah saya cek. Semuanya sudah siap. Baiklah, kalau begitu. Ayo, kita hidupkan. Baiklah para penumpang, untuk menjaga keselamatan silakan gunakan sabuk pengaman Anda. Pesawat akan segera diterbangkan. Terima kasih. Jika kalian membutuhkan sesuatu, silakan menghubungi awak kabin. Selamat menikmati perjalanan ini. Sudah siap semuanya, kita berangkat. 2 jam kemudian. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kecakat kembali sabuk pengaman kalian karena sebentar lagi kita akan mendarat. Nah, untuk itu diharapkan untuk tidak ada di kamar mandi dan berjalan-jalan ya Bapak Ibu. Wah, Nek, kenapa tidak boleh ke kamar mandi dan tidak boleh berjalan-jalan? Iya, karena itu berbahaya Haruka, kan kita sudah mau mendarat, artinya kita sudah mau landing, ya kan? Kita sudah sampai, bentar lagi. Nah, sekarang kamu duduk yang rapi ya. Ya? Iya, Nek, siap. Baik, Pak Pilot, semuanya sudah siap untuk kita mendarat. Baiklah, kita mendarat. Baiklah, para penumpang sekalian, kita sudah sampai dan sampai jumpa lagi di penerbangan berikutnya. Wah, Nek, kita sudah sampai. Iya, Haruka. Ayo kita keluar dulu dengan hati-hati. Wah, seneng ya, Nek, ya. Iya, Haruka. Ayo, cepat. Mari, Bapak Ibu yang sudah, silakan datang ke sini, lewat sini ya, hati-hati. Silakan ambil barang kalian masing-masing. Nah, kita tunggu dulu nih, ya kan? Nah, itu tas kita nih. Iya, kita ambil nih Haruka. Nah, kita sudah sampai nih. Terima kasih ya, Pak, sudah menolong kami. Nah, kita tinggal tunggu taksinya nih. Ya, benar nih. Hore. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Jika kalian suka, kalian bisa like, komen, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa, dadah.